Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat yang kita kumandangkan akan memperdekat jarak kita dengan Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Jamaah sekalian, adalah seorang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim. Sangat terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang luar biasa, dan sangat terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang bijaksana. Suatu saat datanglah seseorang kepada Luqman Al-Hakim, dan dia bertanya kepada Luqman Al-Hakim, "Ya Tuhan, apakah sesuatu yang paling baik menurut engkau?" Maka Luqman tidak menjawab dengan kata-kata. Beliau kemudian mengambil pisaunya, dia sembelih kambingnya, kemudian dipotonglah lidah dan hatinya, dan diserahkan kepada tamunya yang bertanya tadi. Beberapa hari kemudian, sang tamu kembali datang dan kemudian bertanya kepada Luqman Al-Hakim, "Ya Luqman, kalau beberapa hari yang lalu aku meminta sesuatu yang paling baik menurut engkau, maka sekarang berikan kepadaku sesuatu yang paling buruk menurut engkau." Dan Luqman kembali tidak menjawab dengan kata-kata. Beliau kembali mengambil pisaunya, dia potong kambingnya, dan kemudian dia ambil lidah dan hati kambingnya, dan kembali diserahkan kepada yang bertanya tadi. Yang bertanya cukup heran, dan kemudian beliau minta penjelasan kepada Luqman Al-Hakim, "Ya Luqman, aku meminta sesuatu yang berbeda kepada engkau, tapi mengapa engkau memberikan sesuatu yang sama kepada saya?" Apa jawab Luqman? "Itulah kualitas seseorang. Manusia," kata beliau, "akan menjadi manusia yang terbaik kalau hati dan lisannya baik. Namun sebaliknya, manusia akan menjadi manusia yang terburuk kalau hati dan lidahnya buruk." Inilah menunjukkan kepada kita sekalian betapa kita perlu menjaga hati kita dan betapa kita perlu menjaga lidah kita. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dua organ tubuh yang ada di dalam diri kita, dua organ tubuh yang ada di dalam diri kita, salah satu fasilitas, salah satu sarana, salah satu momentum agar kita mampu
menjaga lidah dan hati kita menjadi terbaik, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, bukankah dengan ibadah puasa di bulan Ramadan kita akan mampu mengendalikan hati kita, menyemai benih-benih kecintaan kita kepada Allah, menumbuhkan keikhlasan yang luar biasa di dalam diri kita. Termasuk jamaah sekalian, ketika kita berpuasa, kita memahami betul, kita meyakini betul bahwa yang perlu kita kendalikan bukan hanya syahwat nafsu perut kita saja, tapi yang perlu kita kendalikan salah satu di antaranya adalah lidah kita. Sehingga ada sebuah ungkapan, jangan sampai kita mampu menahan diri, mencegah dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Makan halal, minum halal, berhubungan suami istri halal. Di bulan Ramadan kita mampu mencegahnya, kita mampu mengendalikannya. Tapi jangan sampai kita mampu mengendalikan dari hal-hal yang halal, tapi kita tidak mampu mengendalikan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika ada orang yang memprovokasi kita, ketika ada orang yang memancing-mancing amarah kita, apa nasihat Rasulullah? Qul inni sha'im. Katakanlah, saya sedang berpuasa. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan berpuasa, salah satu tugas utama kita adalah bagaimana kita mampu mengendalikan lisan kita, bagaimana kita mampu menjaga lidah kita. Sungguh jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah menggambarkan orang yang kedudukannya paling bawah di neraka, digambarkan di dalam Al-Quran adalah Al-Munafiq. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan berada di neraka yang paling bawah. Dan satu hadis cukup memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menjelaskan ayatul munafiqina salasun, ciri orang munafik itu tiga, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berbicara dia bohong, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila diberikan amanat dia berkhianat. Subhanallah, ciri orang munafik, dari tiga ciri ternyata dua disebabkan karena kesalahan lidah kita, berkata bohong dan berjanji kita ingkari. Oleh karena itu, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga lisan kita agar diri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salimal insan hifdil lisan. Orang yang terselamatkan jiwanya adalah orang yang mampu menjaga lidahnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.